Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai portofolio internasional ya. Ya, jadi portofolio investasi internasional ini yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham atau stok, obligasi atau bond dan commercial paper lainnya. Arus portofolio investment inilah saat ini paling banyak dan cepat mengalir ke seluruh penjuru dunia melalui pasar uang dan pasar modal di pusat-pusat keuangan internasional. Ini ada beberapa faktor yang dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi portofolio internasional. Yang pertama, adanya partisipasi dalam pertumbuhan pasar asing. Jadi di sini investor baik lokal maupun internasional ya, ini dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan pasar yang lebih cepat biasanya di negara-negara yang asing yang maju ya, negara-negara berkembang. Nah, dengan berinvestasi di pasar asing ini investor akan memperoleh potensi keuntungan yang biasanya lebih besar daripada di pasar domestik ya. Yang kedua, investor ini dapat juga melakukan hedging ya. Hedging atau lindung nilai. Jadi melalui investasi portofolio internasional ini, investor dapat melakukan lindung nilai terhadap resiko misalnya mata uangnya. Ya. Jadi menempatkan sebagian investasinya dalam mata uang asing, misalnya dalam dolar, investor Indonesia menempatkan dalam dolar misalnya. Nah, ini tentunya investor tersebut berharap dapat mengurangi dampak fluktuasi ya dari nilai tukar tersebut. Biasanya untuk negara-negara berkembang ya, yang mata uangnya masih lemah, ini biasanya memang sangat riskan ya terkena dampak dari penurunan nilai mata uang ini. Sehingga investor bisa melakukan hedging ya, dengan adanya investasi portofolio ini bisa sebagai sarana buat hedging. Kemudian yang ketiga, kemungkinan adanya efek diversifikasi. Jadi investasi portofolio internasional ini memberikan investor itu kemungkinan untuk mengurangi resiko melalui diversifikasi aset di berbagai negara ya. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi ini di banyak negara gitu ya, misalnya kita menyebar aset-aset kita di banyak negara, ini dapat mengurangi exposure ataupun resiko yang terkait dalam satu negara aja gitu ya. Misalnya investor di Indonesia, kita bisa investasi selain di domestik, mungkin di domestik saat ini sedang suasana ekonominya atau suasana politiknya sedang kurang kondusif gitu ya. Maka kita sebagai investor di Indonesia bisa aja kita melakukan diversifikasi di banyak negara. Mungkin bisa di Eropa, kemudian di Amerika, atau mungkin di Timur Tengah ya, perusahaan-perusahaan energi, pertambangan di Timur Tengah. Itu kan banyak banget keuntungannya ya. Nah, ini merupakan salah satu
cara untuk mengurangi resiko akibat adanya berbagai faktor yang tidak diharapkan, penurunan-penurunan. Kemudian pasar yang tersegmentasi biasanya tingkat return tidak normal atau berfluktuasi. Nah, ini juga tentunya sangat mempengaruhi ya. Yang sangat berfluktuasi, nggak normal. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi kita sebagai investor. Apalagi kalau yang cukup banyak ya investasinya. Pasti mereka akan takut ya kalau investasinya itu merugi ya, apalagi di negara-negara yang tingkat tidak stabil ekonominya maupun dalam negerinya gitu ya. Selain itu, investor juga bisa memperoleh manfaat jika melakukan investasi pada saham asing, diantaranya ini sebenarnya sama aja ya. Tingginya expected return-nya. Jadi tentunya kita sebagai investor, apa sih yang kita cari? Return ya, tingkat pengembalian. Jadi potensi tingkat pengembalian yang tinggi di luar negerinya, investasi dalam saham asing ini biasanya dapat memberikan return atau tingkat pengembalian yang lebih tinggi ke dibandingkan dengan pasar lokal ya, atau domestik ya. Tentunya pasar-pasar dalam negara yang maju ya. Juga pasar asing ini juga menawarkan peluang pertumbuhan yang biasanya lebih tinggi. Apalagi negara-negara yang sedang booming ya, dengan teknologi-teknologi baru gitu ya, bisa menawarkan teknologi yang baru cepat gitu, misalnya kayak di Cina gitu ya, kan perubahannya juga cepat ya, pesat gitu ya, di India juga termasuk pesat perubahan teknologinya ya. Nah, ini biasanya negara-negara yang cepat pertumbuhannya gitu, ini akan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi juga kalau investasi pada saham di negara-negara tersebut. Kemudian rendahnya variasi dari return. Ini tentunya juga diharapkan ya. Perusahaan cari pasti tadi yang tingkat expectednya tinggi, kemudian returnnya sudah pasti, nggak berfluktuasi. Kemudian resikonya juga pasti yang kecil harapannya. Kemudian juga kemungkinan rendahnya korelasi return saham asing dengan saham perusahaan tersebut di negara tersebut atau home marketnya. Ya, dalam beberapa kasus saham asing ini memiliki korelasi yang memang lebih rendah atau mungkin bisa negatif ya, dengan saham lokal. Jadi kalau kita mau bikin portofolio campuran gitu ya, campuran dari berbagai saham yang kalau bisa cari yang korelasinya itu negatif antara satu saham dengan saham lainnya. Jadi apabila saham yang satunya lagi down, lagi turun, nilainya lagi anjlok, maka itu bisa diimbangi dengan saham lainnya. Jadi salah satu tujuannya itu tuh, masih ingat ya, don't put your egg in one basket ya. Jadi jangan taruh telur-telur kita itu dalam satu keranjang. Kalau jatuh ya udah hancur semua. Nah, salah satunya kita harus dalam berbeda-beda keranjang. Kalau dulu kita masih belajarnya di lokal keuangan biasa, mungkin kita bisa save dalam banyak aset gitu ya. Obligasi, saham, ataupun saham kita bisa pecah dalam berbagai variasi saham. Nah, sekarang kita ada internasional belajarnya, maka kita bisa taruh keranjang tadi, kita ibaratkan banyak negara. Keranjang A, negara Amerika, keranjang B, negara Eropa, ya, misalnya keranjang C, negara-negara di Timur Tengah, misalnya kita bisa sebar telur-telur kita dalam banyak keranjang-keranjang tadi.
Nah, ini tujuannya tadi untuk menghindari adanya penurunan ya. Jadi secara keseluruhan investasi dalam saham asing ini ya, dalam portofolio internasional ini dapat memberikan manfaat buat kita investor, baik lokal maupun internasional, biasanya dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Kemudian juga ini merupakan salah satu cara untuk mendiversifikasi risiko, menyebar risiko dalam beberapa negara. Dan juga ini merupakan peluang untuk melindungi nilai kekayaan dari investor tersebut. Tapi ini juga tentunya punya resiko ya, nggak gitu, nggak gampang gitu aja. Ini juga tentunya melibatkan resiko. Ya, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi risk and return itu seperti mata uang ya. Satu sisi ada returnnya yang menyenangkan, tapi satu sisi berikutnya ada risk ya, yang ini coba dihindari ya, dan nggak bisa lepas. Nggak selalu linear sih. Gak selalu linear antara risiko tinggi, return tinggi ya. Sejatinya memang seperti itu. Tapi kita udah belajar kan bagaimana membuat efisien. Gak selalu resikonya, gak selalu return tinggi, resikonya tinggi. Tapi kita bisa buat return yang maksimal, tapi resikonya diminimalkan. Nah, ini tentunya kita harus juga memperhatikan banyak resiko yang terkait dengan resiko-resiko internasional ya, risiko mata uang yang tentunya, kemudian risiko politik juga yang nggak bisa kita lepaskan ya. Jadi kalau kita lihat kayaknya udah untung nih gitu kan, dilihatnya saham ini, tapi ternyata pas pada waktu mau dikonversi terjadi penurunan nilainya. Yang tadinya mau untung gak jadi untung, seperti itu ya. Jadi resiko valuta itu emang harus menjadi perhatian banget ya kalau kita mau investasi internasional, menyusun portofolio yang sifatnya internasional. Itu beberapa pengertian dan juga faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi daya tarik kita. Siapa tahu nanti kita setelah belajar ini kita bisa buka saham atau cari saham yang internasional ya. Dan kita bisa buka di beberapa bursa itu ya. Bursa-bursa itu udah bisa kita beli dengan masuk ke bursanya login, kemudian kita bisa beli ya. Seperti kalau kita buka di IDX juga, itu kan terlihat ya si ini si pembelinya apakah investor lokal ataupun bayarnya lokal ataupun internasional ya, kita bisa lihat ya. Oke. Nah, pengertian return dan risiko. Return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Jadi tergantung keberanian kita ya emang ya. Tentunya nggak asal berani. Tentunya ada analisa-analisa yang harus kita gunakan ya. Bisa pakai analisis-analisis teknikal ataupun analisis fundamental ya, yang bisa kita gunakan untuk menilai kira-kira cuan nggak nih ya gitu, si saham ini. Kemudian juga harus kita perhitungkan resiko tadi ya. Jadi ini nggak boleh dipisahin ya antara return dan resiko ini. Resikonya kemungkinan perbedaan antara return actual yang diterima dengan return yang diharapkan. Jadi return ekspektasi dengan return realisasinya. Itu resiko itu seperti itu. Nah, kemudian sumber-sumber resiko dari investasi, ya ini cukup banyak ya, sumber-sumber resiko investasi ini banyak faktor yang mempengaruhi ya tentunya. Nah, kalau masih ingat dulu di manajemen resiko bisnis ya, nah itu
itu kita udah pelajari banyak banget resiko-resiko ya yang dihadapi oleh perusahaan. Ini mungkin lebih pada resiko yang sifatnya general ya, atau general market risk, atau resiko-resiko yang sulit untuk dikelola oleh perusahaan ya, risiko eksternal gitu ya. Ada beberapa resiko, kita remind sedikit ya, ada resiko suku bunga. Nah, resiko suku bunga ini tentunya terkait dengan perubahan suku bunga yang bisa mempengaruhi investasi, terutama obligasi ya, berarti ya, ini dalam obligasi. Ketika misalnya suku bunga naik, ini biasanya berbanding terbalik dengan harga obligasi. Karena kalau suku bunga naik, harga obligasinya turun. Dan ini sebaliknya. Jadi kalau pas suku bunga naik, orang pasti interest dong untuk lebih memilih dalam tabungan aja, gitu kan? Dalam bentuk tabungan atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan aja. Karena bunganya satu lebih tinggi, resikonya juga nggak ada, gitu kan? Dibanding dengan obligasi. Walaupun obligasi juga sebenarnya lebih aman kalau dibandingkan dengan saham, cuma tingkatannya lebih tinggi lah dibandingkan dengan saving biasa ya. Ya, jadi resiko suku bunga ini harus menjadi perhatian juga ketika kita mau beli saham ataupun kita beli obligasi ya. Jadi hubungannya terbalik ya. Kemudian ada resiko pasar. Nah, resiko pasar ini biasanya berkaitan dengan fluktuasi harga ataupun nilai dari investasi akibat pasar yang mungkin lagi kacau, lagi nggak stabil gitu ya. Kemudian mungkin ada berita-berita yang bisa mengganggu lah ya. Atau membuat ketakutan orang ya untuk berinvestasi gitu. Berita-berita buruk kayak COVID kemarin gitu kan, sempat di-unlock semua itu harga saham ya. Jadi memang berita-berita dan informasi ini memang sangat menentukan ya, makanya harga informasi itu mahal ya. Jadi siapa yang menguasai informasi, dia akan lebih cepat dulu untuk bertindak ya. Siapa yang menguasai informasi, dia akan lebih cepat untuk mendapat keuntungan dulu kan, dibanding yang lainnya. Atau mungkin juga resiko pasar ini terkait dengan peristiwa politik nih ya, seperti kayak gini nih, lagi mau pemilu gitu kan. Nah ini juga sangat mempengaruhi nanti harga saham ya. Nah, ini bisa kalian jadikan juga nanti variabel-variabel ketika kalian menyusun skripsi, mungkin bisa dijadikan salah satu variabel yang mempengaruhi harga saham. Biasanya kan rata-rata kalau keuangan saham ya, harga saham. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham itu apa aja. Nah, misalnya ambil salah satu dari resiko-resiko ini. Bisa resiko suku bunganya, resiko pasarnya, ya, ataupun resiko inflasi. Jadi ini lebih memang dari luar ya. Risiko inflasi ini ketika tingkat inflasi ini sudah melebihi tingkat pengembalian investasi, ini bisa mengakibatkan penurunan daya beli ya, atau nilai dari investasi tersebut itu jadi turun gara-gara dari inflasi gitu ya. Contohlah kalau kita punya tabungan di bank atau deposito lah di bank gitu ya, dengan tingkat bunga 6% misalnya, ini flat misalnya. Nah ternyata terjadi inflasi, seiring waktu itu terjadi inflasi, dan inflasinya ini ternyata lebih besar daripada suku bunganya tadi. Inflasinya bisa 8% misalnya. Nah ini kan otomatis akan mengikis ya, akan mengurangi nilai dari uang simpanan kita di bank, karena bunganya ternyata lebih penambahannya lebih sedikit daripada inflasi. Sehingga dengan inflasi yang tinggi ini juga merupakan resiko yang harus diwaspadai oleh investor ya.
Jadi kalau kita mau investasi di Amerika, ya kita harus lihat dulu tingkat inflasi Amerikanya berapa nih. Nah, kita harus bisa minta lebih tinggi dari itu, gitu kan. Kemudian saja ada risiko bisnis. Kalau risiko bisnis ini lebih terkait dengan mungkin kondisi internal perusahaan ya. Kondisi spesifik dari perusahaan tersebut. Jadi ini lebih perusahaan bisa mengontrolnya. Kalau tadi risiko bunga, pasar, inflasi itu perusahaan sulit untuk mengontrolnya karena ini general sifatnya ya, nggak terkontrol. Kalau yang risiko bisnis ini perusahaan bisa lebih mengontrolnya karena ini terkait dengan kinerja perusahaan, internal perusahaan yang mungkin terkait dengan persaingan dengan perusahaan lainnya ya. Kemudian masalah mungkin ya, manajemen internal di perusahaan tersebut misalnya. Nah ini kan bisa dikontrol bagaimana perusahaan membuat kinerjanya bagus ya. Nah, ini perusahaan atau kita investor bisa melihat ini juga dari kinerja atau rasio-rasio keuangannya. Nah, dari rasio-rasio keuangannya ini kita bisa melihat kira-kira perusahaan tersebut kinerjanya seperti apa. Nah, ini juga sering banget dipakai untuk menyusun alternatif, menyusun skripsi ya. Jadi dari rasio-rasio keuangannya, dari kinerja keuangannya yang bisa tercermin dari laporan tahunannya, laporan keuangannya, kita bisa melihat bagaimana nih kinerja keuangan perusahaan tersebut, bagaimana resikonya, apakah kira-kira kalau investasi pada perusahaan tersebut akan menguntungkan ataukah tidak ya. Kalau ibu sebagai investor lebih cenderung melihat itu ya, kinerja perusahaan, karena ini lebih safety dan sifatnya jangka panjang ya. Jadi lebih melihat pada kinerja fundamentalnya dibandingkan dengan yang sifatnya technical ya. Technical kan lebih sifatnya yang jangka pendek, yang musiman ya, yang orang lihat keuntungan dan kerugian hanya jangka pendek aja ya. Kalau ibu sendiri lebih cenderung pada itu tadi, lihat kinerja keuangan perusahaan. Walaupun memang kadang turun harganya dari saham tersebut, tapi next kemungkinan kalau dengan pengalaman perusahaan tadi udah lama, asetnya udah cukup besar, udah pengalamannya udah banyak tuh, insyaallah dia lebih safety lah ya untuk kita invest pada perusahaan-perusahaan seperti ini. Kemudian ada resiko finansial. Kalau finansial ini terkait tentunya dengan kondisi keuangan ya. Tapi finansial di sini mungkin lebih dikaitkan dengan bukan internal ya, tapi eksternal atau kondisi keuangan secara makro ya, makro ekonomi. Jadi bisa dilihat dari apakah lagi ada resesi, ataukah kemarin sempat dengar ya adanya resesi keuangan global gitu ya, yang membuat orang ketika mau masuk tahun 2023 sempat ngeri ya, ke depan ternyata ngeri nih gitu ya prediksinya. Ternyata setelah kita jalani ya biasa aja gitu, nggak menakutkan. Jadi kadang-kadang sentimen-sentimen seperti itu tuh di apa ya, ada di sampaikan ke publik gitu ya, agar mereka ada rasa kecemasan orang. Kalau orang udah cemas itu jadi tindakannya jadi kacau kan, biasanya kayak gitu, gampang dipengaruhi. Jadi hati-hati terhadap berita-berita seperti itu ya. Kemudian ada juga resiko likuiditas. Nah, ini juga pasti sering banget ya dengan resiko likuiditas. Nah, ini terkait dengan bagaimana perusahaan itu jangka pendek lah ya, jangka pendek ya, sifatnya jangka pendek likuiditas. Ini terkait dengan kesulitan dia menjual atau mengubah investasinya yang dimiliki tadi dalam bentuk tunai secara cepat ya, liquid ya, tanpa banyak mengalami kerugian tentunya. Jadi ini perusahaan juga harus melihat ya, perusahaan-perusahaan sebelum kita invest likuiditasnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kadang ada perusahaan-perusahaan, kemarin gue sempat
rugi nih di sini. Ada perusahaan IPPE, dia termasuk perusahaan baru ya, suatu startup lah yang udah terdaftar di, baru terdaftar di Bursa Efek, tapi kayaknya di awal-awal sempat bagus gitu ya, tapi kemudian nggak lama langsung prop habis deh, udah tinggal, udah rugi 90% udah habis. Nah, jadi perlu juga perusahaan melihat, investor itu melihat perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang memang menggiurkan ya. Jadi kadang-kadang cepat banget perubahan, cepet-cepet. Tapi kemudian anjloknya juga cepat nih. Kemudian resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar lagi ya. Jadi ini memang sangat terkait ya, kalau kita bicara internasional, nilai tukar ini sangat terkait banget, nggak bisa kita hindari. Next, mengenai return dan risiko. Jadi nanti lebih banyak kita belajar bagaimana kita menghitung return, menghitung risknya seperti apa. Sebenarnya udah kita pelajari juga, mungkin just remind aja bahwa return itu bisa dihitung dari selisih harga jual ya, bisa ditambah dividennya. Kalau saham pasti ada dividennya kan. Jadi kita lihat harga akhirnya dia, kemudian dikurangi harga awalnya dia waktu kita beli, ditambah dividennya, dibagi harga awalnya. Ya, nanti kita bisa lihat return-nya. Kemudian untuk total return-nya, total return-nya di sini, nah karena ini investasinya internasional, kita harus kaitkan dengan mata uang. Jadi return dari saham ditambah return dari perubahan kurs mata uang, ini akan menjadi total return-nya. Kemudian juga ada risk, resiko, dan return yang diharapkan. Resiko ini sama dengan varian ya, sama dengan varian atau standar deviasinya ya. Nah, kalau rumusnya seperti ini ya, tinggal nanti dihafalkan. Merupakan gabungan ya, kalau portofolio gabungan dari return yang terjadi atau return diharapkan dikalikan probabilitasnya. Contoh nih ya, kita menghitung return. Return merupakan selisih antara harga jual plus kas lain, misalnya dividen. Ya, karena ini saham, misalnya dividen dengan harga pembeliannya. Formulanya sebagai berikut. Nah, misalnya soal, misal seorang investor membeli saham pada awal tahun 2000. Ini masuknya ke P0 ya, 2000 awal. Dan memegang saham tersebut selama 1 tahun. Pada akhir tahun, harga saham menjadi 2500. Jadi ini 2500 adalah PI-nya ya. Saham membayar dividen 250 pada tahun tersebut. Nah, ini tinggal ini dividennya. Maka kita bisa menghitung return-nya, itu ya 2500 kurangi 2000 kemudian ditambah 250-nya dividennya dan dibagi dengan harga awalnya ya, dibagi harga perolehannya. Sehingga return-nya yaitu 37,5%. Cara menghitung return itu untuk yang saham single ya, individu ya. Nah, jika kita melakukan investasi internasional, maka return yang kita peroleh ini harus kita konversi ke mata uang kita. Ini harus diperhatikan ketika kita investasi internasional. Dengan demikian, return investasi ini terdiri dari return saham plus return perubahan kursnya. Ya, rumusnya seperti ini. Kita ke contoh soal. Misal return saham adalah 10%. Return sahamnya, ini ya, R-nya. Sedangkan return karena perubahan kurs adalah 5%. Maka return saham dalam rupiah atau return saham total ini ya bisa dihitung, yaitu 1 plus R, yaitu return saham biasa, R, kali dikalikan ya, 1 plus
0,05 atau 5% return karena adanya perubahan kurs, kemudian dikurangi satu. Ya, hasilnya yaitu sekian ya, 15,5%. Ini return totalnya setelah memperhitungkan adanya perubahan kurs. Next, nah kalau tadi untuk single aset, ini untuk portofolio atau gabungan dari beberapa aset. Kalau untuk perbandingan beberapa aset, maka kita di sini ada weight, ya. Itu adalah bobot atau proporsi dari masing-masing investasi tersebut. Ya, return portofolio RP, return portofolio ya, sama dengan W1, R1, W2, R2 dan seterusnya, banyaknya portofolio atau aset yang membentuk portofolio tersebut. Ya, jadi proporsinya misalnya berapa persen kalikan return-nya masing-masing. Kemudian ini kalau dua aset, nah seperti ini maksudnya. Atau resiko, tadi return ini resiko untuk portofolio dua saham. Ini resiko portofolio N saham, makin banyak. Kemudian kovariannya, kovarian itu arahnya ya, arah dari aset-aset tersebut. Nah ini ada contoh kasus untuk menghitung kovariannya ya. Di sini terlihat di tabel ini kondisi ekonominya seperti ini, dari yang misalnya terjadi resesi yang parah kemungkinannya adalah 0,05 ya, probabilitas dari ini, probabilitas dari kondisi ekonomi ketika resesi berat 0,2 kemungkinan terjadinya dan seterusnya sampai yang kondisi sangat baik. Nah kalau normal paling besar ya 0,5. Kemudian ada dua, misalnya ada dua investasi, ada dua saham. Saham 1 dan 2 dengan tingkat return sebagai berikut. Nah, dari sini kita cari nanti ininya ya, totalnya dan kovariannya. Caranya seperti ini. 0,05 dan yang kondisi ini dulu ya, 0,05 adalah dari probabilitasnya. Kemudian dikalikan 12 return-nya dia saham 1 dikurangi 9,2 ini adalah return total dari keseluruhan. Jadi kita cari return untuk portofolio ya, kemudian dikalikan minus 3 itu ini return dari saham 2 ini minus dikurangi 10,3. 10,3 adalah total dari return saham 2 sehingga ketemu 1,862 dan seterusnya, semua sama prosesnya ya. Kemudian kalau udah ketemu kovarian dijumlahkan semua minus 3,66, artinya di sini arahnya negatif ya, antara saham ini ya, antara saham 1 dan 2 ini arahnya negatif. Oke. Itu kovarian. Nah, setelah menghitung kovarian, resiko atau kovariannya dengan dua aset bisa dihitung. Misalnya dua aset dengan cara rumus seperti ini. Dan seterusnya ya, ini rumus-rumusnya. Contohnya, untuk kasus, jika ada varian saham 1 dan 2 diketahui 0,7 dan 19,31, kovarian return saham 1 dengan return saham 2 adalah sekian. Tadi ya, tadi udah kita cari minus 3,66. Jadi returnnya, ini kovariannya, varian dan kovariannya. Standar deviasi returnnya portofolio terdiri dari 50% saham 1, 50% saham 2. Jadi ini proporsinya separuh-separuh.
maka kita bisa menghitung varian portofolionya. Ya, gambarnya seperti ini. Proporsinya 50% kuadrat dikalikan return-nya. Yang ini juga 50% kalikan return-nya ditambah 2 kali, karena 2 ya. 2 saham, 2 kali. Proporsinya masing-masing 0,5 dikalikan kovariannya. Varian tadi ya minus 3,66. Sehingga ketemu resikonya sebesar sekian, variannya 3,175. Kalau standar deviasi sebenarnya sama dengan varian, dia akarnya. Standar deviasi itu akar dari variannya. Tinggal diakarin atau pangkat setengah. Nah, seperti ini. Jadi cara mencari varian dan standar deviasi, kita cari dulu return-nya. Kemudian kita cari kovariannya, ya. Proporsinya biasanya diketahui sih proporsi, baru kita cari varian dan kovariannya. Oke. Jika kita menggunakan data historis untuk menaksir kovarian, kovarian dihitung dengan formula sebagai berikut. Mencari ya variannya tadi. Resiko portofolio ini akan tergantung dari kovarian return saham-saham dalam portofolio. Apabila korelasi antara return-return saham adalah negatif, tadi hasilnya negatif ya, maka varian portofolio ini akan berkurang atau resikonya berkurang. Demikian juga apabila korelasinya tadi nol, meskipun tidak sebesar apabila korelasinya negatif. Baru apabila korelasinya plus 1, tidak akan ada sumbangan dari portofolio. Kebanyakan korelasi antara saham adalah 0 dan 1. Dengan demikian, secara umum punya portofolio dari beberapa saham, varian dari portofolio tersebut akan semakin berkurang. Ya. Jadi tadi kovarian itu arahnya, arah antar saham pergerakannya, itu nilainya biasanya antara minus 1 sampai dengan 1. Nah, kalau kita mau ngebentuk portofolio, harusnya yang minus, agar saling bisa mengimbangi antara satu saham dengan saham lainnya. Ya, kalau untung dia nggak bisa maksimal, gitu. Kalau rugi dia juga nggak maksimal sebetulnya. Itu tujuannya, karena tadi tujuannya adalah mengurangi variannya, atau mengurangi resiko dari portofolio tersebut. Sebagian dari resiko total itu bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Resiko yang tidak bisa dihilangkan dinamakan resiko sistematis. Nah, sedangkan resiko yang bisa dihilangkan dinamakan sebagai resiko sistematis. Ini juga kita sudah pelajari ya, mudah-mudahan masih ingat. Di manajemen resiko kita sudah belajar resiko sistematis, yaitu resiko-resiko general atau resiko. Contohnya tadi resiko pasar, resiko suku bunga, resiko valuta, itu masuk pada resiko sistematis. Dia tidak bisa didiversifikasi atau tidak bisa dihilangkan. Kalau resiko sebaliknya, ada resiko tidak sistematis. Ini adalah resiko perusahaan, resiko internal, resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan ini yang bisa dikontrol atau dikurangi atau bisa didiversifikasikan. Ya. Nah, kalau dirumuskan sebagai berikut, ini varian atau resiko, varian resiko total merupakan penjumlahan dari resiko sistematis. Ya, kalian masih ingat beta ya, ada betanya kalau resiko sistematis, tambah resiko yang tidak sistematis. Nah, beta ini yang akan kita jadikan patokan nanti ya. Kita mau yang seperti apa, cari sahamnya, apakah betanya yang tinggi ataukah yang tidak ya. Di beta ini merupakan ukuran peka, kepekat
kepekaan return saham terhadap return pasar. Ya, ini juga banyak banget digunakan ya sebagai salah satu variabel beta pasar ya, beta saham ini. Karena ini akan mempengaruhi juga tingkat imbal baliknya dari saham. Apabila beta saham lebih besar dari 1, artinya besar ya, perubahan return besar 10% ini akan mengakibatkan perubahan saham lebih besar. Jadi kalau return betanya 1, ini dia bisa mengakibatkan lebih besar dari perubahan di pasarnya. Nah, saham semacam ini disebut saham agresif. Fluktuasi return saham tersebut bisa lebih besar dibandingkan dengan fluktuasi return pasarnya. Sebaliknya, kalau betanya sahamnya kecil, misalnya kurang dari 1, maka perubahan return pasarnya sebesar 10% akan menyebabkan return saham kurang dari, jadi akan lebih kecil daripada return pasarnya. Saham semacam ini disebut saham defensif. Fluktuasi return sahamnya kecil dibandingkan dengan fluktuasi return pasarnya. Jadi secara teori, apabila beta suatu saham itu negatif, return yang disyaratkan untuk saham tersebut akan lebih kecil dari return bebas resiko. Nah, ini juga bisa menjadi dasar bagi investor ya. Jadi investor yang menyukai resiko, kan ada dari investor yang risk lover, yang suka akan resiko. Dia mungkin akan memilih saham-saham yang betanya plus 1, lebih besar dari 1. Karena resiko besar, relatif memang return-nya juga besar. Dan juga mungkin tergantung dari modalnya ya, kalau modalnya banyak mungkin orang berani. Kemudian ada mungkin faktor-faktor lainnya ya, pengetahuan yang bisa mempengaruhi dia, pengalamannya investor tersebut, modalnya. Umur juga mempengaruhi umur. Umur anak-anak muda biasanya lebih agresif, dia berani pada nanam pada saham-saham yang risiko tinggi. Ya, dibanding dengan umur yang udah seibu gitu ya, itu akan lebih sangat berhati-hati. Karena kita lebih fokusnya untuk masa depan, untuk ini ya, maksudnya ya settle lah yang nyaman aja gitu ya, nggak terlalu beresiko. Jadi banyak faktor ya. Kadang kalau melalui agent kita akan dicek dulu ya, kita dikasih kuesioner-kuesioner, nanti dari kuesioner-kuesioner itu bisa diarahkan ternyata si investor A ini cenderung orang yang suka akan tantangan, high risk ya. Atau sebaliknya, dari jawaban-jawabannya dia termasuk investor yang moderat ya, sedang-sedang saja. Atau sebaliknya, ada yang takut akan resiko. Ya, jadi dipilih saham-saham yang betanya kecil, ya, yang kurang beresikonya. Ditanam pada obligasi misalnya, itu kan relatif kecil kan resiko-resikonya. Kita biasanya akan di, kalau kita investasi melalui agent itu biasanya akan dipandu seperti itu ya. Tapi kalau kita sendiri ya, kita bisa mengarrange diri kita sendiri, kita akan masuk yang mana, hati-hati atau lebih milih saham-saham yang seperti apa, itu tergantung dari kita ya. Ya memang perlu tadi kehati-hatian, pengalaman, pengetahuan, dan beberapa faktor lainnya lah ya yang ikut mempengaruhinya. Banyak ya. Nah, ini manfaatnya dari risiko diversifikasi, manfaat dan risiko diversifikasi. Untuk memahami tingkat keuntungan portofolio yang diversifikasi secara internasional, maka perlu perhatikan hubungan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan risiko portofolio tersebut. Dalam teori manajemen keuangan dijelaskan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan ini mempunyai hubungan yang positif dan linear dengan risiko sistematis, sebut juga risiko pasar ataupun market risk. Coba nanti dibuka lagi buku-buku, modul, ataupun materi mengenai manajemen investasi dan portofolio ya.
Kemudian resiko diversifikasi internasional. Bagi para investor asing yang menginvestasikan dananya di pasar modal internasional, ini perlu untuk memperhatikan faktor perubahan kurs dalam perhitungan resiko investasinya. Ini disebabkan karena para investor asing terdapat dua jenis resiko ya. Sudah kita bahas resiko harga pasar dan juga resiko kurs valuta asing ya. Nah, ini contoh soal bagaimana kita menghitung return. Ini sama seperti tadi ya. Oke. Udah return. Contoh soal lagi gimana kita menghitung return dari beberapa saham ya. Misalnya ada saham A sampai dengan D. Hitung satu-satu. Jadi kita menghitung portofolionya nanti. Jadi hitung satu-satu. Juga udah tadi. Kemudian kita hitung variannya. Tadi juga udah ya sebenarnya ya. Menghitung variannya dari return-return tersebut. Kita hitung resikonya. Nah, dihitung resikonya sebesar 0,7. Jadi varian tadi mengukur return investasi ini bervariasi nggak sih dari rata-ratanya? Kan rata-ratanya 9,2. Sedangkan ini variasinya 0,7. Kecil ya. Sedangkan standar deviasi dihitung dengan akar. Akar dari ini. Jadi di sini kita bisa lihat tingkat resikonya atau volatilitas dari saham atau investasi ini. Ini contohnya cuma B ya. Tadi kan ada A sampai D. Nah, ini contoh aja, salah satu contoh aja D, B-nya. Ya, jadi dengan menggunakan varian, kemudian standar deviasi ini kita bisa tahu resiko, kita bisa mengukur resiko dan juga kita bisa tahu resiko yang akan kita hadapi nanti kalau kita ngambil keputusan investasi ini. Jadi ini kita bisa milih juga sebelum kita berinvestasi, kita bisa milih dulu, hitung dulu ya. Setelah kita hitung, baru kita sesuaikan dengan preferensi resiko kita masing-masing, baru kita bisa milih saham mana yang akan kita pilih untuk atau kita beli gitu ya. Nah, oke. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi portfolio internasional. Semoga materi ini bisa dipahami, bisa memberikan manfaat buat kita semua dan bisa menjadi landasan kita ketika kita akan melakukan investasi, agar investasi kita bisa memberikan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih. Jangan lupa view, like, dan subscribe channel ini agar bisa terus memberikan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.